dibangun mulai tahun 2018 dan alhamdulillah ini bisa tepat waktu, Pak. Jadi tidak ada penambahan multi years dan juga tepat anggaran, hanya penambahan 10%. Alhamdulillah. Bendungan Sudawana ini dibangun untuk menunjang program ketahanan pangan nasional untuk kendaraan air baku, pengendalian banjir, serta pariwisata khususnya di wilayah Kabupaten Subang, Sumedang, dan Indramayu. Saya atas nama rakyat Kabupaten Subang mengaturkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, wabil khusus dari BPPS tentunya. Tapi dengan selesainya bendungan ini, baik untuk kebutuhan air baku maupun untuk sedikit banyak mampu mengatasi terkait banjir, sehingga cukup ceria, Pak. Dengan selesainya bendungan ini, muncul optimisme tersendiri bagi rakyat kami. Akan hal itu tentunya mengaturkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang sudah mampu ataupun sudah membangun. Terima kasih kepada seluruh jajaran dan mungkin para pekerja. Alhamdulillah, sekalipun demikian megahnya bangunan, kami tidak mendengar ada hal-hal yang tidak diinginkan terkait pelaksanaan. Terima kasih, ya. Karena ini semua tentunya dilakukan dengan SOP dan profesionalisme yang tentunya ditaati. Maka wajar kalau di Jawa Barat banyak sungai. Wajar di Jawa Barat pertaniannya hebat. Tetapi ini semua bisa bermanfaat kalau ditambah dengan infrastruktur lain berupa bendungan. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi sebagai presiden kita yang telah membangun Jawa Barat khususnya dalam bidang bendungan yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun memiliki dua kategori atau menjadikan hal tersebut penting. Yang pertama adalah berkelanjutan. Artinya pembangunan Sadawarna ini mungkin nanti Pak Bupati harus dilanjutkan dengan pembangunan irigasi-irigasi skala kecil di pesawahan sesuai dengan tingkatannya, dan tidak terkemungkinan kami Pemprov Jawa Barat pun bisa membantu membangun irigasi supaya air bisa mengalir ke sawah-sawah yang dibutuhkan. Pembangunan bendungan ini jelas bukan hanya berwawasan lingkungan tetapi juga bermanfaat untuk lingkungan. Air bisa ditahan heula di saat hujan supaya tidak banjir. Di saat kemarau, masyarakat bisa terairi karena sudah disimpan di sini. Artinya, pembangunan ini sangat banyak bermanfaat untuk masyarakat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1.